lagi bersama saya dengan keluarga saya lah. Potong gelang ini hari. Sudah berapa hari, berapa minggu sudah tak buat konten. Kami orang kurang sihat sikit. Kampung kami ini ada dilanda musibah, dilanda penyakit COVID-19 sudah melanda kami punya kampung. Banyak kami dekat kampung sini terkena, terkesan dengan COVID-19. Kami satu keluarga pun semua terkena. Tipu lah. Emang saya mana ada? Ini saja tidak ada. Dia saja negatif. Saya kami negatif dari mula sampai akhir. Kalau nak tahu tip cegah COVID dengan saya. Saya ini bersama 4 orang positif, duduk satu rumah lagi. Tak ada hal punya. Kena banyak buat treatment dengan Halia. Buat treatment hari-hari. Bunga cengkeh kena campur dengan halia, dengan minyak kayu putih buat treatment supaya COVID tu hilang lah. Dia dengan baby Sika pun positif tapi okey. Sekarang ni dengan kami orang sudah sehat. Hari ini kami potong gelang. Gelang. Ini gelang ni harga RM10,000 ni. Ni memotong dia hari ini. Kami memotong dekat bandar. Jauh lah. Bibi Sika punya dekat kaki. Dengan Bibi Sika. Dia... gelang Bibi Sika. Comel kaki. Sekarang ni kami tim-tim abun buat konten dekat rumah sendiri dengan tangan nak tanya bila membuat konten dekat studio abun bilun. Cuaca sekarang ni kurang baik. Kampung kami pun belum aman, belum selamat lagi. Sebab banyak orang yang sudah positif. Jadi kami berkurunglah buat konten dekat rumah masing-masing. Buat konten dekat rumah sendiri lah. Kita bagi-bagi siapa kawan-kawan kat luar sana. Kita kena jaga kesihatan. Kena makan vitamin C. Kena banyak makan sayur, banyak makan buah untuk mengelakkan daripada jangkitan COVID-19. Dan satu lagi, kalau sudah positif tu jangan pergi jalan-jalan lagi ya. Duduk diam-diam. Nanti dah terkena dengan orang lain, dah merebak satu kampung. Saya tengok macam kita yang positif tu dah berjalan ke sana, dah habis dah. Semua kena terjangkit. Tapi alhamdulillah semua selamat. Tak ada yang kena teruk sangat lah. Semua kena tahap satu semua. Biasa-biasa saja. Positif tapi tak ada simptom. Tuan, nasihat saya kepada yang positif tu duduk diam-diam dekat rumah. Jangan nak memandai-mandai berjalan ke sana ke sini. Duduk diam-diam je. Tuan, nasihat saya. COVID-19 ni memang wujud guys, sebab sendiri sudah kena, memang sakit dia. Dia demam, kita memang sesama, dia macam biasa. Tapi dia lebih sakit daripada demam biasa. Memang sakit. Sudah saya kalau orang yang tidak kuat memang susah. Tapi kita kena lawan dia. Kalau saya tidak lawan dia, tengok baby. Baby demam satu hari saja. Hai baby. Okay, jangan lupa kalau pergi supermarket ke, pergi kedai, jangan lupa SOP.
sepi kena jaga. Kita pun tidak tahu COVID ada di mana-mana. Kita pun tidak nampak dia. Dia main singgah saja dekat badan kita. Kalau datang dari kedai ke, dari supermarket ke, terus mandi. Jangan merenggang-merenggang sana, merenggang sini. Kita kena jaga kesehatan, kita kena jaga orang dalam rumah juga. Kita jaga orang sekeliling. Kita jaga kita. Kita tak payah, tak pakai obat-obat modern. Kita buat hanya tradisional saja lawan COVID. Apa yang ada dekat rumah, kita buat treatment saja. Nak keluar pun susah, nak beli barang pun susah. Kita cuma barang yang ada dekat rumah. Lagi jauh kami ni, kami buka gelang ni dekat dekat bandar sana, bandar JB sana. Kami swab test dekat Bukit Indah sana, jauh juga. Hari ni kami pelepasan gelang. Tapi jangan kita gembira dulu. Kalau gelang sudah dilepaskan, sudah dipotong, jangan terus jalan-jalan menggang sana lengang sini, duduk diam-diam ke rumah. Sebab badan kita masih lemah, masih boleh masuk lagi COVID-19. Kita duduk diam-diam ke rumah. Kami start dijangkit, anak-anak saya yang dulu dijangkit 14 hari bulan hari itu. Diorang demam, saya hantar pergi klinik swasta, klinik luar. Doktor suruh cek COVID. Dia cek kakak dulu, kakak Gok itu. Doktor sahkan dia positif. Sebab ada demam, symptom dia demam. Lepas itu doktor suruh cek kakak nombor dua dengan baby Sika pun positif. Betapa hancurnya hati dengar doktor cakap anak-anak saya positif. Nama sudah COVID-19. Tapi berserah sajalah pada Tuhan. Puji Tuhan, kami anak-anak sudah sehat seperti biasa. Hanya ada cuma sikit tu masih belum hilang. Lama dia mau hilang. Nah, itu sajalah. Lepas tu kami pergi buat swab test lagi. Saya dengan suami buat swab test sebab belum lagi swab test. Anak-anak sajalah hari tu dekat klinik tua. Lepas tu swab test rupanya saya pun positif. 17-18 bulan tu saya positif. Suami negatif. Memang sudah sakit lah masa tu. Sudah demam, sudah batuk. Bau pun tidak boleh cium bau lagi. Hanya boleh rasa sajalah. 4 hari saya hilang penciuman. Hilang dari bau. Nasib tak hilang ingatan. Mana boleh ingatan. Mana tahu. Mas tak pakai. Lepas tu kami diarahkan datang lagi 24 dari bulan untuk suami swab test kali kedua negatif juga. Kami okay, macam ni suasana dekat belakang rumah. Selepas tak ada orang dekat belakang, semua tim-tim Abu Milun sudah berkurung dalam rumah masing-masing. Kita jaga kita, jangan merayau-merayau lagi. Tengok, rambutan pun sudah habis. Tidak sempat makan habis hari itu sebab sudah kuarantin, tidak keluar. Ini baru saya keluar belakang rumah. Itu saya punya rumah.
jangan lupa pakai mask, jangan lupa cuci tangan selalu. Nah, kita mesti lawan untuk COVID-19. Kita mesti cegah dia sebelum terkena. Oke, setakat ini saja video dari saya. Nanti saya akan buat konten masak-masak lagi. Sudah nanti tunggu sudah sehat sikit. Oke, jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke, bye bye. Kita jaga kita. Oke, jangan jalan sana jalan sini. Kami ini sudah habis, sudah potong gelang, mau tunggu tamatkan kuarantin sendiri dekat rumah, tunggu habiskan kuarantin 14 hari. Jangan keluar dulu, jangan jalan-jalan dulu. Walaupun gelang sudah dilepaskan, tapi kita nih masih dalam dalam bahaya kampung nih. Masih banyak orang positif keluar sana. Kita lebih baik duduk dekat rumah. Okay, so minta maaf sebab jarang buat konten. Ini saja dari saya dari